Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, students? Now we come to unit 14, yeah, of English 2. Here we will discuss TOEFL structure exercises. Yeah, first there is some you know exercises related to problems with form of the verb. Yeah. Okay, let's see number one. Alice in Wonderland, first published in 1865, blah blah blah, into 30 languages. Yeah. So we have to fill, yeah, we have to choose the right answers. Kita harus pilih jawaban yang betul itu apa di sini. Oke, okay, kita lihat yang pertama, has since. Nah, ini kesalahannya ada di sini ya, has since. Kemudian has translated, ini juga tidak bisa telah menerjemahkan ya, karena Alice in Wonderland is Wonderland is a film, ya, a movie. Tidak bisa menerjemahkan. Nah, ini jawaban yang betul adalah C ya, has been translated, telah diterjemahkan ya. Bioluminescence animals bla 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 the water or the land. Nah, coba kita lihat di sini. Live. Oke, ini juga bisa masuk ya. Ini ada or are living. Ini juga bisa. They are, ini pasti salah ya. Karena double subject ya. Can be found in the water or the land. Nah, ini juga bisa juga. Can be found. Tetapi ya tentu kita harus melihat yang paling tepat yang mana. Ya kan? Coba kita lihat ada or di sini. Tentu paling tepat adalah either. Are living either in the water or the land. Ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Kemudian number 3, the purpose of a labor union is to improve the working conditions bla 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 and pay it for, of its members ya. Yeah. Kita lihat di sini ini parallelism ya, working conditions. Oke. Okay. Ini kemudian pay, ini semuanya noun ya. Coba di sini mestinya juga isinya adalah noun ya. Job security, ini yang enggak noun ya, ini pasti salah ini, bukan noun ya. Ini juga bukan noun saja. Ada adjective di sini. Job security bisa atau the job security ya, jadi security milik jobs. Nah, ini yang salah ini. Oke, jawabannya adalah C, job security. When bla 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 on July 4th 1789 the federal tariff intended by the founding father to be the government primary source of revenue was remarkably apprehended. Coba kita lihat di sini, tentu kita harus perhatikan subjek-subjeknya ya. Ini adalah subjeknya. Ya. Kemudian intended by, kemudian ini adalah verb-nya ya. Oke, okay, first first was first enacted. When was first? Nah, ini salah karena tidak ada subjeknya ini kan. Tahu-tahu was first ya. When first enacted, nah, ini bisa ini. Was enacted first, ini tidak bisa karena tidak ada subjek. It is, ini juga tidak ada subjek. Oke, jawabannya adalah B. Karena subjeknya hidden, ya kan? First enacted itu bisa juga, berarti hidden subject, ya kan? Subjeknya adalah the federal tariff ini. Maksudnya ini menyambung ke sini. Oke, kita lihat number 5 ya. Inclined to push for such reduction, it would probably not be successful. Ya. The office management inclined. Ini coba kita lihat inclined. Kita lihat di sini sudah ada subjek di sini, ya kan? Kemudian ini inclined. Memang kalau kita pilih yang ini tentu salah karena double subjek. Ini juga salah karena di sini tidak ada conjunction. Koma di sini ini juga salah. Nah, yang paling betul adalah in. Ini tentunya ini adalah kata keterangan. Maka jawabannya adalah C. Ya. Kita lihat exercise yang berikutnya. Untuk yang exercise 2, problem with the use of verb. Ya. Coba kita lihat. In several of his paintings, Edward Hicks depicted the Quaker farm in Pennsylvania where he bla 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 his youth. Coba kita lihat ini depicted ya, ini past. Tentu jawabannya
adalah dalam bentuk pas juga. Di sini juga pasti pas, ya kan? Kita lihat yang pas mana? Ini present, has ini present perfect ya. Tentu ini salah. Karena di sini pas ya, ini harus pas juga. Ini present tense, simple present tense juga salah. Ini malah present future, apa namanya? Present participle ya. Ini salah juga present participle. Nah, yang betul adalah spend karena ini verb kedua. Simple past tense. Maka spend ya, jawabannya adalah itu. Kita lihat pets avoid running into objects by bla 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 high frequency sounds and listening for echoes. Coba kita lihat ini by, ini sebenarnya adalah parallelism ya. Di sini paralel yang kedua kelihatan listening, maka di sini jawaban di sini pasti ada ing-nya juga. Maka jawabannya adalah emitting, ini yang paling tepat. Nah, jadi seperti itu. Kita lihat nomor 3. It has been estimated that if we intend to stay above the starvation level, blah blah blah, the food supply. If ya, di sini ada if di sini. If we intend, kira-kira kalau ini adalah bentuk conditional clause tipe pertama ya, maka tidak perlu pakai apa namanya. Ada so lagi, tidak perlu ini. Ini salah karena double. Apa namanya, double conjunction ya, ini sudah ada if terus so lagi, ini juga double conjunction juga salah. Terus ini which, tahu-tahu which, nah ini juga salah. Kenapa? Which itu relative pronoun ya, tidak bisa. Maka jawabannya adalah ini, we must double the food supply. Nah itu pas. Kemudian after last week meeting, the advertising department quickly realized that the product bla 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 a new slogan. Coba kita after last week meeting. Ini realized ya. That the product. Oke, kita lihat. Kira-kira the product will need a new slogan. Apakah would need a new slogan? Apakah will need it? Ini yang pasti salah ini. Will need it a new slogan atau must need a new slogan ya. After last week, apakah realized ya. Ya, kalau menurut pendapat saya ini mestinya jawabannya adalah would ya. Karena di sini pas, di sini juga mestinya harus pas juga. Sama ya. Kita lihat in making the calculation, institute research assume that the least costly form of energy assume, ini berasumsi. Ya kan, the least would be made, would be used. Nah, would use ini salah ini. Would made juga salah karena ada objeknya ya. Kita hanya dua ini yang memungkinkan itu betul ya. Mengasumsikan bahwa would be made akan dibuat. Oke, jadi would be used akan digunakan. The least, jadi form energi yang paling sedikit biayanya, itu maksudnya seperti itu. Oke, jawabannya adalah ini ya, would be used ya. Oke, antara ini dan made sebenarnya juga hampir sama ya, dua-duanya. Ini hanya apa makna ya, in making their calculations akan digunakan, nah, seperti itu. Di passive voice sekarang, choose the letter of the word or group of words that best complete the sentence. Bla 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 discussed by the board directors when it was proposed again by the supervisors. Coba kita lihat di sini. Ini ada conjunction ya. Di sini mestinya subject verb ya, dalam bentuk pasif. The problem had already ini salah juga. Enggak ada pasifnya. Di sini mestinya harus ada pasif. Entah be atau been. Nah, ini yang ada been hanya ini aja. The problem had already been discussed. Nah, ini jawabannya adalah C. Much of the carnage of the elephants, giraffes, and big cats, blah blah blah, uncaring hunters. Must be committed. Must have been committed. Carnage ini sendiri, ini artinya adalah apa namanya ini
kalau kita cek di kamus itu the violent killing, ya, violent killing of large numbers, ya, ini tentu violence killing, pembunuhan yang kejam, ya. Kira-kira must be committed, dilakukan atau pasti, ini must have been, pasti telah dilakukan oleh. Nah, ini jawabannya adalah ya tentunya ini must have been committed by. Kalau hanya must be committed, pasti dilakukan, tentu lebih tepat ini, ya. Jadi ini pun juga bisa jadi jawaban, tapi ini jebakan, ya, distractor, ya. Coba kita lihat lagi yang lain, ya. The X-ray treatment blah 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 up to the time that he was dismissed from the hospital. Kita lihat di sini the X-ray treatment were given daily. Oke, ini bisa juga basically been given, tidak bisa. Oke, jawabannya ya ini, karena pasti ini diberikan, ya. Oke, kemudian 4, ya. First fish bla 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 on the earth approximately 500 years ago. Coba kata fish ini. Fish itu bisa singular, bisa plural. Dalam konteks ini mestinya plural, ya, karena pilihannya ini have semua, ya. Ikan pertama kali, ya, 500 tahun yang lalu muncul, ya. Di sini mesti jawabannya adalah have appeared, telah muncul. Di sini 500 years ago. Memang pilihan ideal adalah appeared, ya, pas. Tapi di sini tidak ada pilihan pas, ya. Simple past tense maksud saya. Di sini adanya malah present perfect tense, ya kan? Karena ini time markernya 500 years ago. Idealnya di sini adalah appeared, pakai ed, ya. Idealnya begitu. Tapi di sini tidak ada pilihan itu. Maka pilihan yang tepat telah muncul itu adalah B. Nah, kalau ini bentuk present, ya. Saya rasa itu. Oke, kita lihat particular issues that concern teenagers bla 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 on half hours program. Coba di sini issues, ya. Di sini pasti adalah verb-nya. Covered. That consist covered on half hour program. Apakah were covered? Ini juga bisa. Word covered, ya, telah dicakup dalam pertanyaan nomor sudah habis itu. Sekarang essay, ya, tentang future dreams, ya. Coba kita lihat di sini teksnya. Terdiri dari topic sentence, a topic sentence, kemudian supporting sentences dan a concluding sentence. Kita lihat di sini. Studying abroad will be my future dream after finishing my undergraduate degree here in Indonesia. In the next 2 years, I will apply for one of the fellow scholarships such as Fulbright, Australian Development Scholarship, and others. Therefore, I have to improve my English, especially my writing skills, to prepare for scholarship essay. I will also need a letter of recommendation from my advisor. By studying abroad, I will have an access to good library, international friends, and prominent professors and advanced knowledge. In my opinion, preparation is one of the most important key to get scholarship and study abroad. Nah, ini disebut sebagai supporting sentences, ya. Kemudian ada concluding sentence. In conclusion, studying abroad needs careful and comprehensive preparations. Okay, saya rasa itu yang bisa sampaikan untuk perkuliahan kali ini. Kurang lebih, mohon maaf.